Ayo, yang ke depan yang berdiri, yang ke depan yang berdiri.
Waalaikumsalam. Ini orang mau jatuh, Pak. Pak.
Ya. Ya, santai aja, Din. Dari ibu-ibu, kumohon supaya tenang sikit nih. Langsung. Nah, ini kebetulan kami dapur di Tepura, kami pulungan. Selama Habib mengatasi ini, dapur dari kami, dapur dari Habib. Itu. Kemudian, makanya menulis, itu panggungannya, Islam, tapi Islam itu jadi nama Islam. Cuma ada sana, tapi dapat yang dikatakan cara untuk menjadi. Kemudian, narati Habib, oh becara menjadi, becara membaca salam. Kemudian kami patah, ini itu patah ngelukup itu, itu akhirnya kami. Kemudian, begitu patah kami, langsung nebanyu sikit. Paling kena kami nodawa, betul lindu, para waktu itu lindu, gempa bumi lindu. Kemudian kami ingin mendakwa pada malam Ahad mulai dari gempa susulan, tapi kami menantang gempa itu. Nanti kami waktu hujan. Ah, kemudian ni kami ni yang bomu, ni pakai bomu untuk mualaf berita mata lahir daerah Lumbang. Lagu ini Advent masuk Islam kurang lebih 40 kata. Dari selama ini aku dibakar di pulau untuk membaca gairah supaya gairah genu menjadi sampai dan aku ini mungkin dibaca di kelima bis perak tak pernah tahu apa. Tapi alhamdulillah dengan berkah materi sedikit lebar bosku yang genu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tamu kehormatan kita, Ustaz Agus Soma. Jadi apa yang disampaikan kepala Soma tadi semua keberadaan bahwa keberadaan Agus Soma di tempat ini. Dan sebelumnya suku berapa yang ada di atas dari pembunuhan ceramah mungkin singkat Islam, soalnya masih ada agenda utamanya cara berwudu, cara sholat, cara bersalawat sama sekali belum mengetahui apalagi huruf Al-Quran. Apa yang dia sampaikan tadi kayak bahkan lalu itu seperti pohon kelapa bersama, tapi mereka belum memahami cara baca Al-Quran dengan melalui sentuhan tangan dingin. Habib Soleh, alhamdulillah sampai sekarang anak-anak suku Pedaya yang ada di lereng gunung mengetahui. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Tenang, jangan mau dorong-dorong, duduk saja. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taraktu fikum amrayni. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini, beliau tidak ada meninggalkan istana. Fir'aun meninggalkan istana di tempat di tepi sungai Nil namanya Luxor, indah cantik. Fir'aun meninggalkan kuburan dari batu, sampai sekarang salah satu dari 7 keajaiban dunia namanya piramid. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya meninggalkan 2. Yang pertama kitabullah Al-Qur'an. Yang kedua itrati ahli baiti, ahli bait keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darah itu turun kepada anak perempuannya Sayyidatuna Fatimah. Dari Sayyidatuna Fatimah darah itu mengalir dalam Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Husain turun kepada anak laki-laki bernama Ali Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anak laki-lakinya bernama Muhammad Al-Baqir. Dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya lagi bernama Ja'far Shadiq. Dari Imam Ja'far Shadiq turun kepada anak laki-lakinya bernama Imam Ali Al-Muraidi. Kemudian turun ke bawah sampailah kepada para habaib yang sedang duduk di samping saya. Habib-habib, kita sebut mereka habib, diambil dari kata hub, cinta. Aku cinta kepada engkau wahai habib, karena darah Nabi mengalir dalam dirimu. Sallallahu Muhammad. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung hubungan silaturahim dengan cucu-cucu keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku gemari. Min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan keturunan kerabatku sendiri. Yang ngomong begitu orang yang dijamin masuk surga bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku lebih suka menyambung tali silaturahim dengan kerabat Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Abdul Somad datang ke majlis ini bukan untuk berdakwah. Abdul Somad datang untuk menyambung tali silaturahim. Man ahaba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Wa yumsa'a lahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ustaz Somad tadi ceramah di Pari. Ramai. Disangka Ustaz Somad yang ramai itu jamaah dia. Rupanya jamaah Habib Soleh. Yang selalu beliau didik, beliau ajar, beliau pesankan. Nanti datang kemari seorang ustaz namanya Abdul Somad, kalian datang dan jamaah itu datang. Hari ini juga begitu. Ini saya yakin banyak yang sedang live streaming. Ketiga orang Jakarta, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi di ujung pandang menonton, apa kata mereka? Hei, buatnya jamaah Ustaz Somad. Dia tidak tahu di sana ada habaib, ada ulama, mereka yang mengajar, mereka yang mendidik. Ustaz Somad hanya diundang ke Masjid Agung nanti malam. Ustaz Somad hanya diundang di Masjid Raya besok subuh. Itu yang diceramahi Ustaz Somad orang yang sudah baik, yang sudah dapat hidayah, yang sudah sholat, yang sudah Islam. Siapa yang mau naik ke atas bukit, ke atas gunung? Siapa yang mau menceramahi orang yang belum dapat hidayah,
dengan berbagai macam ancaman dari mulai santet sampai black magic. Ustaz Somad kalau ceramah ke atas gunung berani atau tidak? Jangan macam-macam. Kalau di sana Ustaz berani ceramah, ada perempuan yang mau salaman, Ustaz harus salaman. Kalau Ustaz tidak mau, begitu pulang mau buang air kecil sudah hilang itu. Mohon maaf, ini cakapnya omongannya tidak layak. Tapi berani tidak? Berapa banyak penceramah hanya menceramahi orang yang sudah baik, yang sudah sholat, yang sudah pakai jilbab, yang sudah dapat hidayah. Makanya saya selalu berkata, saya bukan da'i. Da'i itu mengajak orang dari jalan setan ke jalan Tuhan, dari jalan hantu ke jalan Tuhan. Hantu. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah sholat, yang sudah masuk masjid, betul? Betul. Siapa yang menceramahi orang yang belum menyembah Allah, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu? Ada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kemari. Saya apal hadisnya sudah lama. Sudah lama saya tahu hadis itu. Aku tinggalkan dua, Al-Quran kitabku dan keturunanku. Tapi baru paham di sini, di masjid ini, di majlis zikir ini baru saya paham. Itu rupanya maknanya. Al-Quran aku tinggalkan. Yang membawa Al-Quran itu kepada orang yang tidak bisa baca Quran, yang buta huruf, nanti akan lahir cucu-cucuku, akan datang ke negeri kalian. Allah bukan karena para abaib, bukan karena keturunan Rasulullah, mungkin hari ini kita tidak bisa berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lau anfaqna ma fil ardi jami'an, kalau kau infakkan, kau sedekahkan yang apa nampak di atas dunia ini semua, ma allafta baina qulubihim, kau sanggup menyatukan hati mereka. Allah yang mempertahankan hati mereka. Begini banyak jamaah yang hadir, yang baik-baik, yang istiqomah, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Tadi yang berada di depan saya, anak-anak kecil-kecil lucu-lucu, lagunya solawat, lagunya Qamarun, Qamarun, Qamarun sinar Nabi. Kota besar, anak-anak di sana menyanyikan lagu yang membawa kepada maksiat, lagu kepada dosa. Tapi di sini anak-anak diajarkan mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disambut saya dengan salawat. Man sallah alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa uttan anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak. Ustaz Somad boleh bangga sekarang di hadapan Ustaz sekarang ramai. Tapi ingat Ustaz Somad, yang masih belum tersentuh dakwah, berapa lagi hadir? 17. Oh, masih sedikit. 17 orang. 17,000 yang belum tersentuh dakwah. Siapa yang mengajak ini di jalan Allah? Di akhirat nanti akan ditanya, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan dakwah kepada 17 orang ini? Sudahkah kau sampaikan dakwah kepada 17,000 ini? Tak bisa saya jawab. Bagaimana? Saya pernah datang, ya Allah, naik ke atas, enggak, di kaki bukit saja. Lihat saja, kita akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran kita, dengar baik-baik tentang keadaan saudaramu. Mereka juga hamba Allah, mereka rindu kepada hidayah. Sudahkah kau sampaikan kalam Allah? Sudahkah kau sampaikan sabda Rasulullah? Maka kita yang punya uang, manjahaza wazian, siapa yang menyiapkan peralatan perang, menyiapkan tombak, menyiapkan baju besi, menyiapkan panah,
ya sama seperti orang yang sudah berjihad fisabilillah, yang sanggup naik ke atas, berdakwah ke atas, yang tidak sanggup berikan beras, yang tidak sanggup berikan potongan kambing sapi kurban. Ustaz Somad, kemarin waktu hari raya kurban berpuluh-puluh ekor sapi kambing dipotong, tapi itu hanya mampu memberikan 100-200 orang. Yang ingin mengharapkan ini 17.000 orang. Wahai umat Islam yang menyaksikan, menonton, mendengar streaming dimanapun kalian berada, yang Ustaz tunjuk ini siapa? Itu yang sedang nonton. Datang kalian kemari, saksikan dengan mata kepala kalian. Liburan pergi ke bukit, bagus. Liburan pergi ke pantai, tidak salah. Bawa anak, istri, sahabat, kerabat. Kalian yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, dengan tanda tangan kalian bisa memberikan bantuan. Datang kemari, lihat dengan mata kepala, saksikan. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, pernah punya jabatan, pernah punya harta, tapi tak pernah dipakai untuk berdakwah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Matinya orang yang berdakwah mati syahid, dia mati konyol. Hanya menjadi santapan cacing tanah. Kita hari ini bersama dengan cucu-cucu Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di akhir hayat bersama pula kita. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad, kau tidak layak dekat dengan Nabi Muhammad. Matamu banyak dosa, telingamu banyak dosa, tanganmu tak layak bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena engkau selalu bersama dengan cucu-cucuku yang mendakwahkan dakwahku, yang mengajarkan kitab suciku, yang mengajarkan hadis-hadisku, mengajarkan sunah-sunahku, maka hambaku ini layak bersama dengan aku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam bukan sunnah Rasulullah membangun masjid. Siapa yang menginfakkan semen ini dulu? Siapa yang memberikan seng atap besi aluminium ini dulu? Siapa yang mewakafkan tanah ini, yang memberikan keramik? Itulah yang akan mendapat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'ab naita, yang kau makan tadi pagi, yang kau makan tadi siang, yang kau makan nanti malam busuk. Wa ma'alabis tafa'ab laita, yang kau pakai lapuk. Wa ma'ata sodakta, yang kau sedekahkan, yang kau infakkan, yang kau wakafkan. Saudara-saudaraku, kalau datang orang memberikan bantuan, jangan asal terima. Boleh jadi ketika kau terima, gambarmu diambil, engkau dipoto, tanda tanganmu dipalsukan, dan engkau dijadikan sebagai proyek bantuan. Jangan terima dari siapapun dia, LSM, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, NGO, Non-Government Organization, NGO, Non-Government Organization, lembaga yang bukan punya pemerintah. Ingat, harta haram akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ambil. Tapi kalau ada orang-orang yang baik, orang-orang yang dipilih Allah, membawa kepada agama Allah, anak-anak kita tertolong, bisa membaca Quran. Kami tidak pandai baca Quran, Pak Ustaz. Setelah ikut ini menjadi bisa. Hati risau, hati gelisah. Tapi ada tulisan di bawah sebelah kanan sebelum kita masuk ke pintu tertulis, dengan banyak berzikir, hati tenang mengingat Allah. Banyak berzikir mengingat Allah, satu makin nol puluh, hati menjadi tenang. Sekarang yang banyak dirisaukan orang, hati risau tidak tenang. Dinyanyikan lagu pop tidak tenang, lagu dangdut makin tak tenang, lagu metal masuk setan. Dimakan makanan makin tidak tenang, akhirnya dimakan pil anjing gila baru agak tenang. Dimakan sabu-sabu mati kontan. Di mana mencari ketenangan? Datang kalian ke majlis zikir ini. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kalian lewat di taman surga, kalau kalian lewat di taman surga, makan minumlah kalian di taman surga. Ya Rasulullah, mana ada taman surga di dunia? Ini kan dunia, bukan akhirat. Mana ada taman surga di dunia? Ada, kata Nabi. Di mana taman surga itu? Majalisuz zikir. Datanglah ke majlis zikir. Datang kemari. Hai kalian-kalian yang hampir
dia lihat mendengar selawat dia juga. Lembut hatinya, tapi dia ingin berzikir. Selawat sudah didengar. Berzikir kemana? Kau beli tiket pesawat, datang kau ke Palu. Jangan terjun dari jembatan kuning sana. Kau datang ke Palu, kau cari majelis zikir Habib Saleh. Kalau tidak tahu, kau cari. Kalau payah ingat nama Habib Saleh, mudah, ingat saja. Tidak ada akar rotan pun jadi. Cari Habib Rotan. Kau tanya semua orang di Palu ini, tahu dia. Minta tunjukkan. Datang kemari, berzikir. Kalau hati terasa keras, payah menerima hidayah. At'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Bawakan nasi bungkus, bawakan nasi kotak. Tanya kepada Habib, Habib, berapa fakir miskin yang perlu saya kasih nasi bungkus? Berapa? Ada 100 orang. Keluarkan Habib. Semuanya? Enggak, 2 bungkus saja. Allah Akbar. Kau tidak mampu. Datuk dari Sarawak, dari Malaysia, datang kemari. Ustaz Somad, ini dari Sabah, ini dari Malaysia, Ustaz Somad, datang kemari. Dikenalkan sama Habib tadi. Saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah dari jauh. Saya mau nanya segala. Masa Ustaz LCMA nanya? Habib kasih tahu, ini dari Kanada. Masya Allah, bule. Kalau perempuan, bule. Lagi-lagi, bale. Hadir semua. Tamu-tamu Habib ini luar biasa. Hari ini kita berkumpul bersama menyambut tali silaturahim. Masya Allah, dan terus sehat. Barakallahu fiik. Mohon dari Kanada. Nanti kami dicari oleh Allah Ta'ala di akhirat. Amin. Amin. Allah. Ainal muta'abuna bijali. Mana dulu orang yang di dunia berkasih sayang karena aku. Tiba-tiba datang Abdul Somad dari Sumatera. Habib dari Jawa. Habib Rizik Syihab dari Jakarta. Fulan bin Fulan dari Sabah, Malaysia. Dari Kanada. Berbeda warna kulit kami. Yang dari Kanada putih. Saya agak kuning langsat. Tapi yang menyatukan kami satu. Walaupun kau datang dari Sabah, kau datang dari Kanada, kau datang dari Hadramaut, Tarim, Yaman, tapi kau disatukan dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup ini tak lama, saudaraku. Dulu orang hidup sampai 80-90 tahun. Sekarang baru 40 tahun sudah tidak bisa makan udang. Kolesterol. Sudah tidak bisa minum teh manis. Diabetes mellitus. Sudah tidak bisa makan emping melinju. Asam urat. Tidak bisa makan nasi lagi. Kandim nasi pun ada gula manis di kerumuni semut. Makanannya apa? Kentang rebus, gak pakai garam. Tak lama sesudah itu stres, stroke, mati. Apa yang akan kau bawa mati menghadap Allah? Nih, udu'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah bil hikmah. Di sini tidak ada mengajak orang ke jalan partai. Tidak ada mengajak orang ke jalan ormas. Tidak ada mengajak orang ke jalan golongan. Di sini hanya mengajak orang. Apa kata Habib tadi? Subhanallah. Subhanallah. Hanya mengajak mengucapkan subhanallah. Alhamdulillah. Habib tahu saya orangnya suka kepanasan. Kalau pakai peci, selanjutnya rambut saya basah. Dikasih Habib peci yang keluar angin. Dia tahu Abdul Somad ini orangnya suka lalai, lupa. Kalau sudah melihat jamaah banyak, dia lupa. Bagaimana supaya dia ingat kepada Allah? Dikasih tasbih. Apalagi kalau sudah jamaah manggil Ustaz. Ini bisa lupa. Lagi kalau ada jamaah manggil Ustaz, I love you. Dikasih Habib biar supaya kau jangan lupa Ustaz Somad. Makanya saya astagfirullah. Apalagi besok pulang naik pesawat.
nampak pramugari. Habib, semua yang dia berikan itu ada makna, ada hikmah di balik itu semua. Apa artinya? Kau tutup kepalamu supaya otakmu jangan berpikir yang macam-macam. Tanganmu bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kau banyak berzikir, kalau kau berdekatan dengan cucu-cucu Rasulullah, nanti kau masih insyaallah husnul khatimah. Anda bapak-bapak sudah koma. Tahu koma? Koma itu dikit lagi titik. Di rumah sakit, nama rumah sakitnya Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Kata dokter, bawa saja ini ke rumah karena tak lama lagi mati. Bawa jenazah ini pulang ke rumah. Tetangga nangis kuat, kenapa hutang belum dibayar? 70 orang lagi. Kecuali istri, istri tidak nangis. Banyak suami meninggal, istri enggak. Pas ditanya, ibu kok nangis? Memang udah lama saya tunggu. Tiba-tiba bangun dari komanya. Dalam keadaan koma, tiba-tiba duduk terbangun. Dokter heran, keluarga heran, tetangga ditanya, kenapa kamu bangun? Dokter nanya, dalam tidurmu tadi pas mau mati waktu koma, apa yang kau lihat? Tiba-tiba dalam komaku itu datang seseorang. Siapa yang datang itu? Ustaz Somad. Apa kata dia? Tiba-tiba dia datang dan bertanya dengan satu pertanyaan, kapan tabligh akbar? Akhirnya saya bangun dan saya buat tabligh akbar. Dibuat tabligh akbar, diundang penceramah Ustaz Somad. Saya mendengar cerita itu percaya enggak percaya. Ibu percaya? Ya. Gak percaya pun enggak apa-apa. Enggak maksa. Saya jumpai bapak ini, saya tanya, Pak, saya dengar cerita katanya bapak koma di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, tiba-tiba waktu koma itu tiba-tiba datang Ustaz Somad. Betul, betul. Ustaz Somad yang mana? Yang ini. Saya heran, saya kan gak pernah datang, kok tiba-tiba diingatku ketemu. Ternyata rahasianya, saya bapak sebelum tidur malam selalu nonton apa? www.youtube.com. Nonton ceramah saya, ceramah Ustaz Somad. Bapak pagi kalau mau berangkat ke kantor dengar lagu apa? Saya enggak pernah dengar lagu Pak Ustaz, yang saya dengar ceramah Ustaz Somad. Bapak kalau sampai di kantor hidupkan komputer dengar apa? Dengar ceramah Ustaz Somad. Baru saya paham, ternyata kalau kita sedang koma, kalau kita mau mati, yang akan datang ke dalam pikiran kita adalah apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang ketika kita mau sakaratul maut. Kenapa yang datang dalam pikiran dia waktu itu Ustaz Somad? Karena dia sering nonton ceramah Ustaz Somad. Coba kalau dia sering nonton sinetron Korea, kira-kira siapa yang datang waktu itu? Coba kalau dia suka nonton film India, kira-kira siapa yang datang waktu itu? Kita baca. Oleh sebab itu maka ikutlah majlis zikir, insyaallah datang seseorang yang mengaku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Habib Munzir Al-Musawwa, murid dari Habib Umar bin Hafiz dari Darul Mustafa Karim Hadramaut Yaman, bumi yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian orang bertanya, Habib, berapa salawat Habib satu hari? Sedikit sekali, 5 ribu. Makanya yang mulutnya suka bicara tak tentu arah, bicarakan aib orang lain, gosip, riba, namimah, banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada yang ngajak mau bicara aib orang lain, kabarnya anak saya sudah hamil 3 bulan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
sudah daftar TM nih, TM mania sampai sore. Bisa enggak kita bicara kabarnya nasional? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dihitung pakai tasbih. Kenapa dihitung pakai tasbih? Biar tahu bahwa tasbihnya sudah 100. Satu kali putar 100, 10 kali putar berarti 1000. Kalau sudah 1000 bukan untuk diceritakan diri kita sendiri. Jangan setelah 1000 ambil HP difoto. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Apalagi kalau pakai streaming. Sebelum zikir, cari tiang kamera, letakkan. Begitu sudah selesai, tengok kamera, lu kok nggak ada yang like? Rupanya pulsa habis. Kita berzikir bukan dilihat orang, tapi bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak ibu ikut majelis zikir senantiasa datang kemari bersama dengan para habaib, bersama dengan orang-orang baik, insya Allah nanti waktu membisikkan ke telinga pas mau mati mudah, la ilaha illallah, mudah. Tapi kalau orang mendengar musik, mendengar lagu, mendengar maksiat, menonton yang tidak baik, bolak balik dibisikkan la ilaha illallah, gak mau. Sampai dibuka atap, bukan juga mati. Sampai akhirnya datang bidan yang agak baik, dia tengok, wah ini gak bisa kalau keluarganya terlalu banyak. Keluar dulu, keluar. Setelah keluar semua, baru dia cabut kabelnya. Kita tiap pagi jam malam berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Shadaqatus sirrin, banyak sedekah mau minta suh, banyak sedekah menolak mati suul khatimah. Ada seorang anak muda meninggal di depan makam Ibrahim dalam keadaan pakaian ihram di dalam Masjidil Haram, sedang ihram dalam keadaan sholat di sujud terakhir. Bisa gak mati di request seperti ini? Meninggal di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, di sujud terakhir pakai pakaian ihram, anak muda, bukan ulama, bukan ustaz. Heran, datang orang ke rumah ibunya, bu, itu anak ibu ulama? Bukan. Kok bisa matinya indah sekali? Mana saya tahu. Setelah seminggu datang janda membawa anak yatim, memberitahu ternyata anak muda ini membagi sepertiga gajinya untuk anak yatim. Allah berikan dia kemuliaan mati husnul khatimah. Makanya nanti ibu mana tahu suaminya meninggal, tiba-tiba seminggu setelah itu datang janda. Itu tanda-tanda husnul khatimah. Ini lah sama tangkap. Maksudnya bapak ini selalu bersedekah. Kenapa setiap bersedekah diusap kepalanya? Likulli syahratin, setiap helai rambutnya hasanat. Setiap helai rambut hasanat. Tapi bukan berarti gara-gara ini ibu asal sedekah udah gondrong-gondrong aja. Ada yang gondrong tapi mau. Mau gundul mau gondrong pahalanya banyak. Dapat uang beli mukena, dapat uang beli telekom, dapat uang beli mukena, sampai mukena 7 warna-warni, merah kuning kelabu, hari Senin putih, hari Selasa hijau, hari Rabu pink, hari Kamis merah. Mukena 2 saja cukup supaya diganti-ganti, jangan 1. Karena kalau satu kita tahan, kawan gak tahan. 2 cukup, yang 5 sedekahkan. Ini ada bapak-bapak, sebentar. Sebentar. Ini mahal nih koko nih Pak Ustaz, 2 juta nih. Yang nanya siapa? Baju koko 2 juta tinggal. Pulang dari tempat berwudu tiba-tiba pucat. Kenapa pucat? Jinggal jam tangan saya dari kosan yang 16 juta itu. Kau beli jam 600 ribu, 500 ribu, kan cuma ngasih tahu bahwa kita sudah jam 2:15. Kenapa mesti mahal-mahal?
Sisanya bagikan, belikan semen, bangunkan, datang kemari, lihat rumah saudaramu, lihat saudaramu, bagaimana keadaan mereka. Ustaz Somad, bangun ini, kampung ini sudah kami bangun sejak tahun berapa Habib? Tahun 2000. 18 tahun sudah lamanya Ustaz Somad. Begini keadaan, baik. Bisa saudara kita punya rumah, bisa mereka tenang. Mereka tidak mau mengulurkan tangan meminta. Kalau ada yang mau membantu, kau bukan sedang membantu saudaramu. Kalau kau datang kemari membantu, jangan kau sangka kau sedang membantu. Allah Maha Kuasa, Wahuwal Azizul Hakim, Allah Maha Perkasa. Kau datang kemari bukan membantu, tapi engkau. Sekarang enak ada tenda, di dunia ada tenda, tapi ada ternyata di dunia pun sudah tidak dapat tenda. Maaf yang tersinggung. Yang di dunia enggak dapat tenda, mudah-mudahan di akhirat dapat. Amin. Tendanya di akhirat itu apa? Memangnya ada tenda di akhirat? Watakunul jibalu kalhil mawfush. Gunung, bukit yang besar itu nanti akan tercabut dan berterbangan seperti bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan. Begitulah gunung-gunung akan tercabut. Itu makna ayat watakunul jibal, jibal, bukit. Ada nama anak orang, nama anaknya siapa? Jibal, bukit. Bukit bisa berjalan. Watakunul jibal kal ibnil mafus, bukit yang besar seperti bulu kambing dihembus angin. Tak bermakna sekali, apalagi tenda-tenda terpal hancur, tapi ada tempat bernaung. Apa itu? Sodako. Jadi kalau ada orang kaya datang kemari, saya bangunkan satu unit rumah. Berapa satu unit rumah? 50 juta. Dia bukan sedang menolong orang susah, dia bukan sedang menolong saudara. Dia kalau 500, tapi tetap mendapatkan naungan di akhirat nanti insyaallah. Amin. Mau husnul khatimah sedekah. Mau di akhirat dapat naungan sedekah. Yang sakit-sakit sudah berobat. Dau mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Banyak hadis. Yang kedua, tenangkan hati dengan zikir. Kalau mau sehat dari segala macam penyakit, dapat naungan di akhirat dan mati husnul khatimah, banyak-banyak bersedekah. Silaturahim, zikir, sedekah. Judul kajiannya SZS. Silaturahim, zikir, sedekah. Dan Ustaz Abdul Somad nanti malam di Masjid Agung, besok subuh di Masjid Raya, habis itu terbang menuju Jakarta dari Palu. Transit di Jakarta 1 jam setengah terbang.